Fiammi dan Nita. Dan pada video kali ini aku akan buat 200K Makeup Challenge. Jadi semua barang atau makeup yang aku pakai di video ini, semua itu totalnya di bawah 200.000 rupiah. Buat cantik itu gak harus mahal kok ladies. Soalnya dengan budget 200.000 aja, kalian udah bisa dapetin makeup-makeup yang bagus dan juga berkualitas. So, if you guys want to know produk-produk apa aja yang aku pake and how I get this look, please keep on watching. Aku pakai foundation dari Mustika Ratu yang bengkoang whitening, yang kayak gini. Ini harganya itu Rp10.440. Jadi bentuknya tuh kayak gini, dengan spatula begini. Aku gak tau ini cuma ada satu warna, and gak tau ini cocok apa enggak. Let's try. Aku juga beli sponge ini. Harganya ini cuma Rp3.000. Aku bakal baurin dulu pakai tangan. Habis itu baru aku ratain pakai sponge. And then aku akan apply lagi foundation tadi di bawah mata ini buat jadi concealer. And then aku pakai bedak dari MAC yang warnanya krem. Ini harganya itu Rp14.700. Begini bentuknya. Bentuknya. Begini. Aku bakalan pakai bedak itu, pakai sponge yang tadi, biar nggak kemana-mana. And then aku bakal pakai pensil alis dari Viva yang ini warnanya brown. Harganya itu Rp15.000. Kalau kalian realize kenapa pensil ini pendek banget sih, ini pensil pendek banget, kemarin jatuh and then dia patah. Dan aku sampai raut berkali-kali gitu baru dia bisa jadi. Gak tau kenapa. Oh ya, and then aku pernah dengar dari mana gitu atau lihat ya, orang itu pakai yang ini belakangnya ini buat dijadiin spoolie. Gak tau, coba kita cobanya. Thank you.
So, kita lanjut ke eyeshadow. Aku pakai eyeshadow dari Wardah yang eyeshadow Passionate Green. Ini harganya itu Rp33.600. Dan aku bakalan pakai yang ini, warna yang paling gelap buat di luar anjung juga. Aku pakai ini yang gelap biar lebih mempertegas warnanya aja. Dan habis itu pakai eyeliner. Aku pakai eyeliner dari Silky Girl yang double intense gel eyeliner yang kayak gini. Ini harganya paling mahal Rp45.000. Aku gak tau kenapa aku beli ini, tapi kemarin sih aku beli ini karena waktu itu budgetnya masih banyak banget, masih sisa banyak, dan kebetulan aku belum pernah pakai gel eyeliner. Let's try. Dan dia puasnya begini, dibuka dari sini terus ditempelin di sini. And then, because budgetnya nggak cukup buat beli maskara sama penjepitnya, jadi aku lebih prefer buat make bulu mata aja, karena menurut aku itu udah cukup. Aku pakai bulu mata dari Jolly, harganya itu Rp4.200. Dan lem bulu matanya dari PSA Putih ini, wah, ini harganya itu Rp10.000. Lalu aku pakai lipstick dari Wardah. Yang matte lipstick ini harganya itu Rp25.600. Aku bakal pakai ini buat blush juga karena budget yang terbatas. Oh ya, ini warnanya ini 17 warna gorgeous pink.
And then aku bakal aplikasiin ini di skripsi di sini. And then, oh ya, aku bakalan pakai palette yang tadi lagi nih, yang eyeshadow, buat shading, contour, sama buat highlight. Okay, and then aku bakalan pakai warna yang paling gelap, yang ini. Lalu aku bakalan pakai yang ini buat highlightnya. Thank God, tangan aku semua udah kotor. Okay, we are done. Sekarang aku bakal nge-review produk-produk yang aku pakai tadi. So, yang pertama itu dari foundation itu, yang dari Mustika Ratu. Ini menurut aku, karena dia cuma ada satu warna, ini tuh cocok buat semua warna kulit. And, but coverage-nya itu sangat amat teramat, amat-amat sangat light. Karena dia gak bisa nutupin mata panda aku nih. Aku bisa lihat kalau di asli tuh lebih kelihatan. And then tapi menurut aku ya ini tuh bagus, soalnya dia kayak ada moisturizernya gitu. Tapi aku enggak rekomend ini buat orang yang mukanya itu oily. Because ini bakal bikin muka kalian tambah oily. Ini lebih cocok buat orang yang kulitnya itu kering atau combination. Oke, selanjutnya itu bedak dari Marx yang ini. Yang warnanya yang shade-nya itu cream. Menurut aku bedak ini bagus. Dengan harga 14.700. Dia ringan banget di kulit. And then tapi dia ini kurang tahan lama. Jadi mesti di touch up mulu. And finishing-nya itu matte. Dan this one itu bagus banget buat oil control. Love it, love it. Buat eyeshadow dari Wardah yang ini, aku suka banget warnanya. Actually, aku suka warnanya. Tapi eyeshadow ini menurut aku kurang pigmented. Ya lumayan lah pigmentationnya lumayan, tapi nggak terlalu kayak wow gitu, nggak. Buat eyelinernya, this one pertama kali aku pakai gel eyeliner. Okay, aku nggak terlalu suka gel eyeliner karena menurut aku ini susah banget makainya. Aku lebih prefer pakai pen gitu. Soalnya ini susah banget karena pakai kayak brush begini, tuh. Kayak brush gini, tuh. Ini susah banget, aku nggak suka. And then, menurut aku ya, kalau ini sih. Warnanya
kalau aku tadi coba itu aku mesti kayak kayak nyolek-nyolek berkali-kali gitu. And then waktu aku dengan waktu aku buat di sini juga agak aku gitu baru ada warnanya. But this one is waterproof. Yang aku suka dari ini waterproof. Itu doang. Ini pensil alis. Karena sebenarnya aku nggak pernah pakai ini. Yang sering pakai ini tuh mami aku. Dan aku baru pertama kali juga pakai ini. Menurut aku ini bagus-bagus aja. Ya bagus. Dengan harga cuma 15.000 ini bagus banget. Kayaknya aku bakalan terusin pakai pensil ini. Kayaknya aku bakal pakai pensil ini karena ini tuh ya, tapi yang paling aku gak suka dari pensil ini dia bisa patah dan itu susah banget buat diraut lagi. Cuman itu doang. Selanjutnya buat ini aja lem bulu matanya yang tadi sama bulu matanya. Ya bulu matanya ya begitulah ya. Ya bagus-bagus aja sih. Ya sesuai dengan harganya lah. And then buat lem bulu matanya bagus sih, dia lengket. But you know what yang paling aku gak suka? Oh my god, waktu aku pertama kali buka and you can smell it, baunya itu gak enak banget. Gak tau itu bau apa, tapi itu gak enak banget. Tapi overall bagus sih, dia lengket and cuma 15.000. But lipstick Werda ini, menurut aku lipstick ini super pigmented. Waktu dioles langsung shup, langsung kelihatan warnanya. Tapi di sini tulisannya itu matte, tapi actually ini finishingnya itu semi matte, bukan matte. Gitu. Semi. Jadi dia masih kayak ada sedikit glossy gitu. So that's all. Thank you for watching and don't forget to like, comment, and subscribe. See you on my next video. Bye.